Aparat gabungan Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan menggelar penggerebekan kawasan rawan narkotika Jalan Sapiria, Makassar. Wilayah ini dikenal warga dengan sebutan Texas dan merupakan salah satu kampung dengan peredaran narkoba yang besar. Aparat gabungan jajaran Polrestabes Makassar pada Sabtu sore menggelar penggerebekan di Jalan Sapiria, Kecamatan Talo, Makassar. Dua orang wanita dan 7 orang pria yang diduga kuat sebagai bandar narkoba ditangkap Polrestabes Makassar. Petugas juga menyita 2 paket sabu-sabu dengan berat sekitar 100 gram lengkap dengan alat hisapnya, 1 paket ganja, serta beberapa butir pil ekstasi. Ini kita ingin mencoba memutus ya kegiatan-kegiatan ilegal di Kampung Sapiria. Hari ini kita melakukan pembersihan di Kampung Sapiria dan kita amankan 9 orang diduga pengedar di Kampung Sapiria dengan barang-barang bukti yang ada, baik ada sabu, ada juga ganja, dan juga ada pil ekstasi yang kita dapat. Operasi serupa akan digelar di sejumlah wilayah yang dijadikan pusat peredaran narkoba di Kota Makassar. Reinhard Soplantila, Makassar.